Ini kata LGBT juga. Ya itu juga. Lu dukun LGBT? Dukun. Dukung untuk mereka tidak dipersekusi. Buat gue mah, kalau misalkan ada yang mau menceramahi kaum gay, terserah. Gak apa-apa. Ada yang mau marahin kaum gay bahkan, terserah. Iya. Yeah. Tapi enggak, gue juga kalau misalkan nonton bokep juga terganggu. Apaan sih? Kalau sama cowoknya yang gue liat, ceweknya aja. Oh, ceweknya doang. Iya. Gue kayaknya kalau misalkan gue memang ada bibit gay, udah gay dari kapan tahu gue. Jam 00.00 itu ulang tahun ke-20 kami tanggal 18 Juni. Gue ulang tahun 18 Juni. Nah, gue punya teman namanya Vicky Ferranzi, temen gue. Sama-sama ulang tahun 18 Juni. Tahunnya juga sama 79. Oke. Terus pas kami lagi begadang ngerjain event di kampus. Terus anak-anak bilang, "Eh, bentar lagi Panji sama Vicky ulang tahun umur 20." Gue happy, Vicky sedih. Iya. Yeah. Gue nanya, "Kenapa lu sedih?" Kami jadi dia sempat nanya, gimana sih cara pacaran? Bisa lu bilang sama gue, mau nggak gue jadi pacar lu, mau nggak jadi pacar lu, jadi pacar gue, mau gitu. Yeah, Pak Jepang Vicky pacaran. Terus udah kita jalan cuma pacaran kayak cuma 1,5 jam atau 2 jam. Jadi itu ketika ulang tahun. Nah, ini nih yang bikin lu dibilang gay. Lu mau baca dong. Gua sempat rame gara-gara gua punya pacar cowok. Iji. Iya. Enggak benar. Tapi lu tahu ceritanya enggak? Enggak. Nah, lu tunggu, juga lu jawab dulu, lu gay enggak? Enggak. Gua agak jauh deh. Belum tahu sih. Kita bermain di ranah bingung.